Ya sudah dong. Waduh, aku nih belum gimana ya. Nyontek aku aja. Oke deh, aku nanti nyontek kamu ya. Eh, bel udah berbunyi loh. Ayo semuanya masuk. Oke, ayo kita masuk. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dahulu ya anak-anak. Ya Bu. Ya Bu. Ya, Bu. Berdoa dimulai. Sekarang buka buku. Pagi ini kita akan membahas mengenai impian atau cita-cita. Menurut kalian apa sih impian atau cita-cita tersebut? Bu. Saya Bu. Silakan. Kalau impian itu adalah harapan dari seseorang yang perlu dibuktikan, sedangkan cita-cita adalah harapan dan perjuangan yang diperoleh dari kemampuan untuk diraih. Bagus jawabanmu Tina. Terus apa yang membedakan antara mimpi, impian dan cita-cita? Saya tidak ada Bu. Ya pasti ada dong. Ayo apa pendapatmu Lia? Perbedaannya tipis Bu. Kalau impian itu dari lahir, sedangkan kalau cita-cita harapan orang banyak kepada diri kita. Betul itu. Sekarang kita akan membahas semua mimpi dari kalian yang ada di kelas ini. Dimulai dari Pras. Ayo silakan. Duh. Aku Bu, kalau aku pengen jadi reporter, pengen meliput berita, sekalian jalan-jalan. Sukanya kok jalan-jalan saja kamu itu Pras? Kalau aku pengen jadi reporter, pengen meliput berita, sekalian jalan-jalan. Sukanya kok jalan-jalan saja kamu itu Pras? Waduh, Pras ini mimpinya hebat sekali. Kamu Eva, kamu dari tadi bantah saja. Ayo. Saya ingin pergi ke bulan seperti Minion. Minion, Eva? Minion? Film kartun, Bu. Eva sukanya menonton film kartun, makanya dia suka berhayal. Bisa saja kamu itu, Eva. Kalau kamu Wina, apa mimpi? Saya bermimpi ingin menjadi seorang polisi wanita. Kamu saja takut dengan cecak mau jadi polisi. Apa tidak salah? Hahaha. Bagus impian kamu Wina, jadilah wanita yang strong, yang kuat ya. Terus bagaimana dengan kamu Mita? Apa impian kamu? Kalau aku ingin jadi guru seperti ibu. Jadi guru? Apa tidak salah? Aku ngelirik temenmu lagi, ibu jewer nanti kalau. Cita-cita dan impiannya. Sekarang enggak satu. Tina, bagaimana dengan ini? Saya mau jadi penulis, Bu. Dari sekian banyak dari impian kalian, itu harus diperjuangkan, harus memulai dengan pengorbanan, serta kalian harus bekerja keras. Doa, Bu. Nah, kalian harus tetap berjuang untuk mimpi-mimpi kalian dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Kak. Tapi apakah seperti Eva itu termasuk impian, Bu? Tiga. Kamu usil saja. Mimpi Eva itu memang tinggi, tapi mimpi Eva itu termasuk berkhayal. Tapi mimpi itu harus tinggi langit. Dan Eva harus belajar dengan tekun sehingga Eva dapat menjadi astronot dan terbang ke bulan. Belajar? Eva sukanya main HP terus, Bu. Kak. Iya, Bu. Eva suka gangguin aku kalau lagi belajar. Betul itu Eva, kata Pras dan Mita. Main HP buat browsing pelajaran kok. Eva, kamu main HP itu boleh, apalagi untuk pelajaran. Itu akan membantu kamu untuk memahami semua pelajaran. Tapi jangan berlebihan, apalagi mengganggu teman-temanmu. Itu gak baik.